takdirnya terdapat dua pembesar di tanah dan rakyat Majapahit memberontakkan Ratu berhasil dipadamkan. Gajah Mada beserta Prabu Jayakarta di Ratu Wayangkara akhirnya kembali ke Majapahit. Karena jasanya, Gajah Mada kemudian diangkat sebagai Patih Kahuripan oleh Prabu Jayakarta. Dua tahun kemudian ketika Patih Jana Alia bilang wafat, maka Gajah Mada menggantikan kedudukannya sebagai Patih Jana. Peristiwa Raja 1328 kematian Jayangkara. Raja adalah satu-satunya dharma putra yang masih setelah peristiwa pemberontakan Ratu di tahun 1314 dikisahkan pada tahun 1328 Raja memberi Gajah Mada untuk menyampaikan keluhan istrinya. Istri Raja mendengar cerita kalau Jayangkara melarang perempuan dari rumah istri, yakni dia Ridwan Agung Dewi dan Maha Dewi atau Kiyang Bijak putri dari Kayatri untuk menikah. Konon Jayangkara sendiri berniat mengawini kedua anaknya. Raja meminta agar Gajah Mada yang saat itu menjadi abdi kesayangan Jayangkara supaya mengambil tindakan pencegahan. Namun Gajah Mada mampu tidak menerima laporan Raja, sehingga Raja merasa tersinggung dibuatnya. Raja adalah abdi pengobatan istana. Suatu hari ia dipanggil untuk mengobati sakit bisul Jayangkara di dalam kamar.